Kita pada hari ini, kalau kita nak dapat nikmat kebahagiaan, kalau kawan kita orang jaga solat, kawan kita orang jaga akhlak, kawan kita orang jaga iman, jaga peribadi, tidak cakap benda bukan-bukan, tidak menipu dusta, kita bahagia. Tapi kalau kita bersama orang-orang yang sifatnya buruk, lama kelamaan kita jadi macam dia. Lama kita macam dia, kita baik, mula dusta, mula menipu, mula bohong. Sebab kawannya menjalin hubungan dengan orang-orang salih, iaitu mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang yang salih, merapati berkawan orang-orang beriman, merapati orang-orang yang boleh bawa kita ke jalan kebaikan berpahala, namanya musahabatus salihin, bersama orang-orang yang salih. Ini perkara ketiga menurut Al-Qarni, demi untuk meraih kebahagiaan. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Kahfi 8, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyembah Tuhan. Mana siapa? Bersama orang-orang salih. Nabi bersabda kepada kita dalam satu hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hal ini. Disebutkan riwayatnya, jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim, faqala rasul sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaih. Cukup menarik hadis ini tuan-tuan. Datang seorang sahabat, rajulun, tak dikatakan seorang, tak disebut siapa, tapi rajul ini umum, laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, macam mana Rasulullah tentang seorang manusia yang dia ini cukup disenangi orang, orang ini orang cukup disenangi, orang cukup senang dengan dia, dia ni orang baik, dia orang soleh. Macam mana Rasulullah kamu nak sebut berlaku tahli, orang tu orang baik? Kata Nabi apa? Kamu kena bersama dia. Al-mar'u ma'aman ahab. Nabi ajar orang supaya bersama orang tadi. Kalau ada orang soleh dalam masyarakat, orang baik masyarakat, segera bersama mereka. Jangan abaikan untuk bersama orang-orang soleh. Tuan-tuan, ini pun satu di antara perkara cara kita untuk kita beroleh kebahagiaan. Ya, satulah dalam hal ini, pernah satu ketika Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, khalifah Islam yang ketiga, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah satu hari Uthman dalam masa di memerintah Madinah dan Mekah, iaitu khalifah lah, ia khalifah yang ketiga. Pernah satu hari Uthman bin Affan di berjalan-jalan di pasar Madinah. Di pasar Madinah, orang sedang berniaga, sedang kelam-kabut dengan perniagaan, orang macam-macam, biasa pasar. Lalu Uthman bin Affan tengah berjalan, dia tengok sekelompok orang sedang duduk di satu tempat, kalau kita wakaf lah, macam satu lokasi wakaf gitu, orang sedang duduk beramai-ramai. Uthman pun tengok dari jauh, lantas dia tuju tempat itu. Dia khalifah ni, dia pun datang. Maka dia tengok dari jauh, 3-4 orang, 4-5 orang sedang bercakap-cakap sesuatu. Nampak sedang berbincang sesuatu. Lalu Uthman merapatinya, mendekati di pasar Madinah ni. Lalu dia masuk ke majlis itu, rupa-rupanya 4-5 orang sedang berbincang apa? Tentang perkara iman dan Islam. Mereka sedang sembang benda-benda bersifat tentang iman Islam, tentang agama, tentang iman Islam. Benda baik kan? Bincang tentang soal keimanan. Umar Uthman pun masuk bersama. Mereka tak sedar yang khalifah datang. Sebab kata riwayat, khalifah tutup mukanya dengan kain macam selebar ginah tutup. Maka tak diketahui siapa datang. Tapi ada seorang perasaan, ini semacam khalifah ni. Nabi angkat muka, khalifatul mu'minin, Uthman engkau ke ni? Lalu Uthman pun buka dia punya, dia diselak balik dia punya tutup muka. Ya, aku Uthman khalifatul khalifatul mu'minin. Lalu kata Uthman demi Allah, tidak ramai orang bersama kamu sekarang. Kamu 4-5 orang ni, orang di Madinah tu ramai, tapi tak ramai dia bersama dengan kamu. Yang ramai
sedang berjual beli, yang ramai sedang duduk bersembang-sembang di luar sana. Dan kata bersama demi Allah, alangkah ruginya mereka yang tidak bersama dengan kamu saat ini. Maknanya apa? Uthman menindakkan, Uthman mengiyakan, kita mengiyakan keberhormatan Pak Limau ini dengan kebaikan. Alangkah ruginya orang-orang lain tidak bersama dengan kamu. Lantas Uthman pun keluar daripada tempat itu. Uthman ke suara. Wahai Uthman kata, wahai penduduk-penduduk semua, sebaik-baik tempat untuk kamu hadir bersama orang-orang yang salah ini. Bukan Uthman minta turun kedai, tidak. Tapi Uthman sebut, dalam kelam kabut suasana itu, sebaik tempat, ialah tempat Allah SWT cakap tentang agama. Yang lain mungkin macam-macam. Itulah tuan-tuan, Nabi pun sebut. Nabi pun sebut satu hadis dalam hal ini. Saya buat cerita Uthman sebab jelas ceritanya. Nabi sebut. Sampai Nabi kata dalam hari yang besar, Nabi kata apa? Ahabbul biladi indallahi masajiduha wa abghadul biladi indallahi aswaquha. Hadith. Ahabbul biladi indallahi masajiduha wa abghadul biladi indallahi aswaquha. Sekasih-kasih tempat di atas bumi bila ada masjid dan suar. Mata-mata orang beribadat, orang cari ilmu, orang baik-baik duduk dalam keadaan beriman. Itu sebaik tempat, kata Nabi. Seburuk-buruk tempat, sebenci-benci tempat, wa abghadul biladi, sebenci tempat dalam bumi atau bumi, tempat di mana aswaquha. Aswaq ini maksud apa? Pasar-pasar yang orang hiruk-piruk. Orang ramai hiruk-piruk dengan suara macam-macam. Orang sedang bergelombang dengan suasana yang hiruk-piruk. Itu tempat Allah paling benci sekali. Maksudnya apa? Maksudnya kawasan-kawasan ramai yang orang kadang-kadang tak jaga dah. Aurat tak jaga, kedudukan tak jaga pun, suasana rumah. Kata Nabi, tempat paling Allah suka ialah masjid-masjid. Jadi Uthman tadi kata kepada sahabat yang ramai, rugilah orang tak bersama dengan tempat seperti ini. Maka tuan-tuan, disitulah kata para ulama, kita dalam hidup ini, kalau kita nak kepada kebahagiaan, maka salah satu cara yang kita kena untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang salah, musahabatu as-salihin. Dan ini merupakan benda yang memang tuan-tuan, secara fizikalnya kita kena faham, itu satu nilai yang penting. Kita pada hari ini, kalau kita nak dapat nikmat kebahagiaan, kalau kawan kita orang jaga solat, kawan kita orang jaga akhlak, kawan kita orang jaga iman, jaga peribadi, tidak cakap benda bukan-bukan, tidak menipu dusta, kita bahagia. Tapi kalau kita bersama orang-orang yang sifatnya buruk, lama kelamaan kita jadi macam dia. Lama kita macam dia. Kita baik, mula dusta, mula menipu, mula bohong. Sebab kawannya kawan yang buruk. Itu Nabi sebut dalam hadis, kata apa? فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Pilih siapa yang kamu nak berkawan dengannya. Jangan sebarang orang nak pilih berkawan. Bukan atas dasar aku, dasar agama. Bukan dasar dunia semata-mata. Dasar dunia semata-mata, pilih kawan macam tu lah. Boleh belanja makan, boleh sembang kencang, boleh buka kelabuan 3-4 jam, itu payahlah kita. Ada orang macam tu. Dia pilih kawan jadi macam tu lah. Boleh huang-huang kata. Boleh sembang kencang, boleh belanja makan minum, itu dia nak sana. Tapi, cari kawan ajak sebayang, payah. Nak ajak kawan yang boleh ajak pada agama, tak nak. Ini masalah kita. Betulah ini bukan akhlak orang beriman. Orang macam tak bahagia.